kami jajaran direksi, staf, karyawan dan karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara Lun, rumah milik pelaku asusila, pria renta N, 70 tahun, warga sebuah desa di Kecamatan Merbo, Aceh Barat, pada Selasa 19 Juni malam diamuk warga. Rumah kakek tersebut dirusak masa yang kesal terhadap ulah pria yang mencabuli cucunya sendiri. Namun amukan warga itu cepat dicegah pihak aparat desa bersama TNI dan Polri, sehingga hanya beberapa bagian rumah yang berkonstruksi papan mengalami kerusakan. Selanjutnya, warung milik N yang berkonstruksi papan pada Kamis malam terbakar, seperti terekam serambitv.com pada Jumat 22 Juni. Polisi belum memastikan penyebab terbakarnya warung tersebut. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV.